sampai dengan paspor Asia ini. Harapannya mudah-mudahan bisa menutup pasal yang tidak dilanjutkan dan bisa tunjuk langsung dengan tim. Pertanyaannya, apakah hari Sabtu nanti bisa bermain? Nah, ini ada aspek administrasi non-teknis dan aspek teknis. Aspek non-teknisnya mudah-mudahan di sisa 4 hari ya. Berapa 4 hari? 4 hari ini bisa bekerja. Kalau untuk pendaftarannya mudah. Ada satu syarat kitas ini yang mau kita kejar itu. ITC sama kitas. Itu dari non-teknis. Kalau teknisnya, tergantung tim pelatih. Kalau keempat hari ini bisa nggak join dengan temennya yang lain kan gitu. Kalau dari sisi administrasi bisa, ternyata dari sisi non-teknis pelatih belum melihat itu. Nah mungkin harapan kami dua-duanya bisa. Kalau toh mungkin belum bisa ya mungkin kita tunggu kalau benar itu putaran kedua tanggal 13. Ya harapan kami nanti hari Sabtu bisa. History in the Arema, I finished the contract with Fudat, you know, and then like I had some offer, but like I when I get the offer from Arema, and I'm really interested about Arema because this club is very big club in Indonesia, and they have a big fans. Thank you.